kitab Yasin itu kopi boleh tak? Kitab Yasin. Boleh. Okey, insya-Allah. Pak Pin itu Pak Loba itu nya. Hah? Longoh pegang kan. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairi maudhub ya alih maradolin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara amdah wa azza bindah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyin karim wa ila al-malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yamidin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa alamu annallaha syadidul iqab. Subhanallahil azim. Maksudnya, takutlah oleh kamu akan bala bencana ataupun musibah yang berlaku yang tidak akan hanya terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja tetapi mengenai kepada semua makhluk. Wa'alamu anallah syadidul iqab. Ketahuilahmu sungguh Allah Ta'ala itu maha keras balasan sisaan azab dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqih bidin. Maksudnya barang siapa dia kenaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. InsyaAllah yang hormati Fadil imam kita, tak lupa juga Fadil Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau, jatuhkuasa surau, sahabat saya Fadil Ustaz Suhaimi, seluruhnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita banyakkan puji tersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala memilih kita malam ini untuk hadir untuk solat maghrib berjamaah. Seluruhnya diberikan kesempatan untuk mendengar kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kesihatan untuk badan yang sihat, insyaAllah, untuk dapat sama kita meneruskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Malam ini kita sambunglah Riyadhus Salihin, jilid yang kedua. Jilid kedua di muka surat 45.
45, hadis yang ke-22. Masih lagi dalam bab menyuruh membuat kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran. Baik, hadis yang terima daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa julus fil turqat. Iyyakum wa julusa fil turqat. Faqalu ya Rasulullah, ma lana min majasilina buddun natahaddasu fiha. Ma lana min majasilina buddun natahaddasu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iza abaitum illal majlisa fa'atut tariq. Fa'atut tariqa hakkahu. Qalu wa ma hakkut tariq? Ya Rasulullah, qala ghaddul basar. Qala ghaddul basar wa kapul aza wa ruddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, hadis ini adalah hadis pertama malam ini, insyaallah itulah hadis terima daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Telah meridha Allah Ta'ala untuknya. Ada Nabi SAW, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, qala bersabda, iyyakum wal julus fil turqat. Iyyakum maksudnya apa? Bahai, maksudnya hendaklah kamu semua hindarkan daripada duduk. Iyyakum maksudnya akan kamu, maksudnya iyyakum. Iyyakum iyyakuma. Yahu yaha yahuma ya. Yahu yaha yahu yakuma yakum ya yaka yakuma yakunna kan yaki yakuma yakunna ya ya yana iyakum. Dia sama macam iyaka na'budu, iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Iyakum wal julusus maksudnya akan engkau, akan diri kamu. Wal julusus, wal julus dan duduk pada jalan. Maksudnya disuruh kita ambil perhatian bila kita terduduk, duduk di jalan. Iyyakum wa julus fiturukat. Akan kamu dan duduk pada jalan-jalan. Maksudnya disuruh ambil perhatian lah bila kita duduk di jalan ataupun di tepi-tepi jalan lah. Duduk tepi jalan. Bukan mana duduk di jalan. Di tengah jalan tak boleh, nanti langgar dia kata. Langgar ada lori, kepet pula kan. Jadi maksud duduk di jalan ni, duduk di tepi jalan, duduk di simpang jalan dan sebagainya. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ma lana min majasilina buddun natahaddasu fiha. Tiada bagi kami daripada majlis-majlis kami itu tiada dapat, tak dapat tiada bagi kami tempat duduk kami untuk berbual. Maksudnya, wahai Rasulullah, tak dapat tidak bagi kami tempat duduk untuk berbual. Dia kata, malana min majasilina butun natahadasuha. Tiada kami daripada majlis kami ini, tak boleh tidak kami, kami duduk kat situ lah. Kami suka berbual-bual kat situ. Tapi jalan tadi. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, fa iza abaitum illa majlisa fa'atu tariq. Maka apabila engkau enggan kecuali duduk kat situ, maka hendaklah kamu tunaikan akan hak jalan. Fa'atu tariq, maka tunai oleh kamu akan hak jalan. Asal mana fa'atu tariq, maknanya tunai oleh kamu akan jalan, akan hak dia. Itu maksudnya. Asal makna dia punya kalimat segi harfiah adalah fa'atu tariq haqqahu, maka tunaikan oleh kamu akan jalan, akan hak dia. Apa maksud tunai hak jalan? Mana tunaikanlah apa hak-hak jalan tadi, apa keperluan jalan. Okey, wa ma haqqu tariq? Kemudian mereka bertanya, apakah hak jalan wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, adakah jalan pun ada hak juga? Macam diri kita ada hak kan? Diri kita ada hak, keluarga kita pun ada hak atas diri kita. Okey, badan kita pun ada hak. Badan kita pun ada masa nak rehat juga. Takkan asyik nak bekerja je. Perlukan istirahat kan?
Jadi maknanya jalan pun ada juga hak jalan. Maka mereka bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma haqqut tariq? Apakah hak jalan? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghadzul basar. Hak jalan itu ialah kamu menahan diri akan pandangan mata kamu. Menahan pandangan mata, jangan melihat benda-benda yang haram. Kalau terpandang macam mana ustaz? Terpandang nak buat macam mana kan? Rezeki dia tu, rezeki terpijak dia tu, terpandang ataupun terlihat. Tapi jangan teruskan mengangkat melihat lah. Paling kalah tempat lain. Takkanlah pakai kupiah kan, pakai soban pun masih nak tengok ya. Tengok perempuan kan pakai seluar pendek. Pergilah hak jalan kan, biasalah kalau pergi mandar macam mana. Kalau pergi mandar, tengoklah macam-macam rupa manusia kan. Apalagi kalau bukan Islam. Kalau Islam, okey lagi lah. Pakai tudung, tak tak? Pakai penutup aurat lah. Tapi kalau yang bukan Islam macam mana? Yang non-Muslim, dengan pakai suapi dia, tak tak? Dengan terah sangat terdedah sini dan sebagainya. Maklumlah kita ni dalam negara macam ni, ada India, ada China dan sebagainya kan. Jadi pandangan mata tu kena kawal lah sikit. Mana suasana, environment, keadaan yang kata haram-haram tu memang mudahlah dilihat, memang mudah nampaklah. Okay. Jadi tugas kita ghadzul basar, menahan pandangan mata. Tapi jangan tutupnya tu tengah memandu tutup mata. Macam mana pula? Tengah buat kereta ni, nampak benda haram tutup mata, habislah langgar kita orang. Tengok keadaan macam mana kan. Kemudian waqaful azam. Kaful azam, menahan diri daripada menyakiti orang lain. Menahan diri daripada menyakiti orang lain. Yalah, biasalah buat kereta kadang-kadang. Buat kereta kan disebabkan oleh mungkin kan orang tu tak bagi signal ke, kita pun marahlah. Woi, dia kata, bangang kau dia kan. Kau nak masuk simpang, bagilah signal. So mana hak dia lah. Janganlah kita marah-marah dia. Mungkin dia terlupa kan. Terlupa kan. Banyak nak benda nak fikir, nak masuk simpang pun lupa nak bagi signal. Kita pula copek lah bongi hang kan. Kita dah daripada tadi tunggu tu nak keluar daripada simpang tu. Kita ingat kita ingat dia jalan terus, rupa dia masuk simpang. Ataupun mungkin kita ingat dia masuk simpang, rupa jalan terus. Ponek lah kita nunggu lah situ. Pernah berlaku tu kan? Pernah berlaku. Saya rasa tuan-tuan pun ada pengalaman. Apul kapul azam. Okay. Kemudian waradus salam, dan mau kata membalas salam. Membalas salam. So maknanya kalau ada orang bagi salam pada kita, kita duduk di simpang jalan, so jawablah salam. Kalau kita dalam jumlah kumpulan yang ramai, yang bagi salam tu seorang aja, cukuplah seorang yang jawab salam pun dah cukup dah. Okay. Kalau semua bagi salam pun, jawab salam pun okey, alhamdulillah. Seorang saja jawab salam pun dah okey. Kita ramai, seorang yang jawab salam, tak apalah. Ataupun kita ramai nak bagi salam ke orang. Okay. Kita ramai, jumpa seorang kawan kita tepi jalan, nak bagi salam, semua nak bagi salam. Tak perlu semua bagi salam lah. Seorang bagi salam pun dah cukup dah tu. Gitu. Okay. Orang yang jawab salam pun kalau boleh jawab yang lebih baik. Kalau orang lain kata bagi salam, assalamualaikum, maka orang lain menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwani. Wah, lagi panjang Ustaz. Itu lagi baiklah. Tapi kalau hanya sekadar salam saja macam okey kita jawab kan. Kita dah bagi salam, assalamualaikum. Salam dia jawab macam tu je. Sambung macam dalam headset pula. Dalam headset kan macam begitu, salam aja. Tak ada assalamualaikum mana. Baik, kemudian wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mengajak perkara makruf dan cegah daripada kemungkaran. Ini yang paling besar sekali. Di samping tadi menahan pandangan mata, kemudian jangan menyakiti orang lain, kemudian jawab salam, yang ketiga amal makruf dan juga nahi kemungkaran. Ini benda yang besar. Bila kita nampak kemungkaran di jalan, cubalah kita tegurlah. Tegurlah dengan cara baik. Kalau kita berbongih pula dengan orang tu. Okey. Kita dah nampak dia dah. Okey. Bawa jandur atas mana jandur bawa belum kahwin dengan dia orang.
apa ada pegang lah dengan duduk pula solat kita lah. Kita pun bongih dah kan. Ha, ni apa pula ni? Kau ni dah kahwin ke belum? Tengok tunjuk kad. Kad kahwin dah tak? Ha, kau dah tipun sama maklum kau nak kahwin ni kan? Ha, dah daftar kahwin ke belum? Ha, dia kata belum bang, kita belum lagi. Ha, apa lagi? Ha, kau jangan kan pelengkik kau kan. Ha, kena bongih tu kan. Okey. Jadi benda yang mungkar kita lah cegahlah. Cegahlah dengan sesuatu yang paling baiklah berhikmah. Janganlah sampai anggota orang tu sampai akhir melakukan terjadinya pergaduhan pula. Okey. Jadi mana konsep amal ma'ruf nahi mungkar tu tetap juga berlaku, tetap juga berjalan. Tetapi bil hikmati, dengan hikmahlah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang sebelum tu dikata man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika da'afun iman. Dan siapa melihat sesuatu kemungkaran maka ubahlah ataupun cegahlah dia dengan menggunakan tangan, kalau tak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan lidah. Kalau tak mampu dengan lidah, makanya dengan hati. Wa dzalika da'afun iman, itulah selemah-lemah iman. So maknanya tuan-tuan, di tepi jalan pun ada hak juga yang perlu kita tunaikan. Perlu kita tunaikan. Kerana ada orang dia suka duduk tepi jalan. Dia suka berak kat tepi kan. Memang itulah kau jawab. Berak kat tepi. Tapi kena tahu juga. Jangan asyik berak kat tepi sedangkan tanggungjawab tak dilaksanakan. Sebagai seorang ayah. Sebagai seorang suami. Eh? Macam tadi ada satu kes juga. Masalah ni lah rumah tangga, masalah rumah tangga. Biasalah kita kerja pejabat mengamuk ni macam-macam kes. Ada dua tadi, saya dilantik sebagai jawatan kuasa perdamai. Salah seorang ni punya jawatan kuasa perdamai untuk kita nak interview sikit lah. Sebenarnya dia orang ni dah pergi mahkamah pun. Tapi seorang nak cerai, seorang tak nak cerai. Seorang nak cerai, seorang tak nak cerai. Jadi bila seorang nak cerai, seorang tak nak, maka dia kembalikan ke pejabat agama dan dilantik jawatan kuasa perdamai. Dilantik jawatan kuasa perdamai. Okey, bila lantik jawatan kuasa perdamai ni, pasangan tu tak hadir. Yang hadir ialah orang yang diwakilkan. Orang wakil dia saja yang hadir. Wakil dia sahaja yang hadir untuk datang jumpa kita lah. Maka kita interview lah, tanya apa masalah pasangan ini. Apa masalah pasangan ini. Okey, bila ditanya rupa-rupa kan, yang kenapa yang perempuan ni dia dah ada anak dah. Anak-anak pun besar dah, ada universiti, anak enam orang. Ada yang universiti dan college dan sebagainya. Jadi ditanya dengan wakil saksi ni, kenapa boleh, apa punca kejadian nak mohon pasal imam ni. Dia kata suami kepada perempuan ini, dia kata tak tunaikan tanggungjawab. Tak tunaikan tanggungjawab. Tak bekerja, dia kata. Tak bekerja. Ya, jadi apa-apa malah diletakkan pada isteri, dia kata. Nak bayar bil telefon lah, nak bayar bil api lah, nak bayar sewa rumah lah, nak bayar tu lah, nak bayar ni dan sebagainya. Tuan-tuan? Jadi tak bekerja. Bila tak bekerja, habis semua nak dia nak kena tanggung lah, dia kata. Isteri dia tanggung. Jadi isteri dia pun dah tahu hati lah dengan suami tadi. Bila tanya dengan isteri dia, dia bila tanya, kalau isteri dia tanya dengan suami dia, bang dia. Dia kata duit tak ada. Dia kata duit tak ada. Tu ialah alasan duit tak ada. Kojo tak nak. Tidur je. Jadi anak-anak duit nak belajar mesti. Nak bayar juga kan yuran dan semua. Jadi semua ini dibulik kan. Setelah kita dibulik lah. Dibulik pada sini. Ya, kalau setahun dua tu, okey lah. Ni dah sampai 10 tahun, 15 tahun. Jadi macam tu dah memang besar lah. Ini tu macam piku balak besar lah tu. Kayu balak besar kan. Jadi semua. Sampai kat sini pula. Terpaksa pula orang kata pergi menjaga silomak dan sebagainya kan. Demi untuk nak cover lah. Nak bayar tu, bayar ni sebagainya. Okey. Itulah masalah tuan-tuan. Okey. Jadi mana hak tadi tak ditunaikan. Baik. Jadi begitu juga dengan jalan, hak jalan pun ada juga. Maknanya ada 5 hak jalan tadi, menahan pandangan mata, kalau terpandang lain tapi dah
dah nampak benda tu, cubalah alihkan pandangan kita, lihat kepada tempat lain. Kemudian afkaful aza, menghindarkan diri daripada menyakiti orang lain. Radus salam, menjawab salam kalau ada orang bagi salam, kalau tak ada orang beri salam, kita dululah bagi salam pada orang tersebut asalkan dia seorang Islam, seorang Muslim. Kemudian yang keempat, amal ma'ruf, dan yang kelima, nahi mungkar, cegah daripada kemungkaran. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Baik, apakah pengajaran pada hari ini? Yang pertama, jauhkanlah diri daripada berbuat maksiat, kerana perkara maksiat itu menyekat diri kamu daripada melakukan kebajikan. Malahan bila buat maksiat pun, kalau sebut dalam oleh Imam Syafi'i, kan salah satu daripada kenapa ilmu tak masuk dalam kepala otak kita, kerana banyak melakukan dosa dan juga maksiat. Jadi ilmu susah masuk. Jadi cara nak ilmu senang masuk, hindarkan daripada maksiat lah. Kalau tak boleh secara buang secara drastik, buanglah secara perlahan, sesikit dan sebagainya, insyaAllah ta'ala ilmu akan masuk. Yang kedua, duduk berbuat-buat di tepi jalan adalah tidak digalakkan dalam Islam, kerana ia merupakan perbuatan yang kurang adab, kurang beradab. Sekiranya tidak dapat dielakkan, hendaklah dilakukan dengan penuh kesopanan, tidak melakukan sebarang fitnah kepada orang yang lalu lalang. Jangan nampak orang lalu lalang pun, kita nasib pun memandang orang tu. Lepas tu bila orang tu dah jauh, kita pun sibuk menceritakan keburukan orang itu. Ini pun satu adab tidak baik lah, cara tak baik. Okay. Kemudian yang ketiga, jalan adalah hak orang awam dan mempunyai kehormatan serta adab yang perlu dijaga. Kerana jalan ni hak semua. Mana orang Islam ke, tak orang Islam ke, kafir ke, tak kafir ke, semua pakai jalan. Jalan gaya. Okay. Sama ada jalan kecil, jalan besar dan sebagainya. Sebabnya kena adab, ada adab jalan-jalan. Dan jalan pun ada peraturan kan. Jalan gaya pun ada peraturan. Lampu merah jangan kita langgar. Datang lebih merah, kita langgar buat apa? Kecuali lah kalau seandainya tak ada kereta. Memang tak ada kereta, Ustaz, clear tengah malam. Pukul 1 pagi, lampu merah. Takkan nak tunggu, Ustaz, kita. Pukul 1 pagi kan, tuan-tuan nak tunggu tak? Kalau lampu merah, tuan-tuan satu kereta je, sanggup tunggu? Kalau tunggu, tunggulah. Okay, kalau gajin lah. Ini betul-betul ni seorang yang soleh ni. Seorang yang soleh memandu kereta tengah malam, tengah malam pukul 1, kemudian lampu merah. Tuan-tuan pun berhenti, okey, berhenti. Kan tunggu-tunggu tak, tak juga hijau-hijau eh, bila nak hijau ni. Lalah jalan ni lah jalan. Tapi kalau siang hari memang kereta banyak, memanglah kena ikut peraturan. Kan? Peraturan pun penting juga. Syarat pun syarat juga. Peraturan pun peraturan juga. Kena juga ikut. Kemudian seorang Muslim naklah sentiasa menabur kebajikan dan mengajak orang lain untuk melakukan perkara kebajikan. InsyaAllah. Baik, kemudian termasuk hadis kedua. Hadis yang kedua ataupun di sini sebut hadis ke 23. Diterima daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah SAW ra'a khatiman min zahabin fi yadi rajulin. Ra'a khatiman min zahabin fi yadi rajulin panaza'u patrahu wa qala ya'midu ahadukum ala jamratin min nar. Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar faya ja'aluha fi yadih. Fakila li rajuli ba'dama zahba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khus khatimaka. Khus khatimaka intafi' bih. Qala la wallah la akhizuhu abadan wa qad tarahu Allah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Muslim. Baik, ada kedua ni berkenaan dengan memakai cincin emas. Memakai cincin emas. Hari kedua eh. Hadis ni terima daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diterima daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, telah meridu mata'alakan keduanya, Ibn Abbas dan juga anaknya Abdullah Ibn Abbas. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW ra'a khatiman, telah melihat ia akan satu cincin min zahabin daripada emas fi yadi rajulin, dan pada tangan seorang lelaki ataupun pada jari seorang lelaki. Asal mana yadin ni tangan. Tapi di sini tak boleh kita jemahkan tangan.
Maksud yadin ni anamil jarilah. Takkan kita nak pakai cincin kat tangan, kita pakai cincin kat jari. Betul tak? Kita pakai cincin kat jari. Walaupun dari segi zahirian, kalau segi lafaz yadin ni tangan, tapi tak sesuai kita terjemahkan tangan. Ra'a hatiman min zahabin fi yadi rajulin. Nabi SAW melihat satu cincin emas pada tangan lelaki. Maksudnya tangan ni jarilah, pada jari lelaki, seorang lelaki. Panazahu, maka tiba-tiba Nabi mengambil cincin tadi dan dia tanggalkan, merampaslah tangan. Patar, maka Nabi pun campakkan cincin tadi ke tanah. Nampak Nabi ambil cincin lelaki tadi dan dicampakkan ke tanah. Waqala, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'midu ahadukum ila jamratin minnar. Dia kata salah seorang daripada kamu sengaja mengambil bara api dan dipakaikan ke tangannya ataupun ke jarinya. Dia kata ya'midu ahadukum ala jamratin minnar. Sengaja salah seorang daripada kamu tadi mengambil bara api dan diletakkan di jarinya. Okey. Itulah orang kata dia punya kesan ataupun implikasi daripada pakai cincin. Dia seolah-olah lah begitu. Seolah bila pakai cincin tu, seolah-olahnya kita meletakkan bara api itu kat jari kita. Macam tu. Cincin yang buat daripada emas. Kerana cincin buat mana punya haram bagi lelaki memakainya. Diharamkan di dunia lah. Di akhirat besok tak diharamkan. Bolehlah pakai cincin banyak mana pun. Dibuat pada emas. Baik. Pakilah lila jurin ba'dama zahaba Rasulullah SAW. Maka dikatakan bagi lelaki tadi, ba'dama sesudah barang yang telah menghilang oleh Nabi SAW akan cincin tadi. Setelah Nabi menghilangkan cincin, mencampakkan cincin tadi, maka tiba-tiba ada seorang lelaki yang berkata pada lelaki tadi, lelaki yang cincinnya dicampakkan tadi. Ada lelaki lain yang datang, dia kata, khus hatiman intafi' bih, dia kata, ambil cincin tadi, khus, ambil lah khatimaka, cincin kau tadi, intafi' bih, dan ambillah manfaat bihi dengannya. Jadi lelaki tadi so ambil cincin yang cincin dah jatuh tadi, ambil lah. Mungkin boleh kau jual ke apa sebagainya, kau tak payahlah pakai lagi. Itu maksudnya kau tak payah pakai lagi, tapi kau jual lah ke orang lain, mungkin kau dapat duit dan sebagainya. Malu lah cincin beremas, itu dah mahal ke dia. Apa jawab lelaki dia tu kan? Kola la, dia kata, aku tak akan ambil. Aku tak akan ambil cincin tu. Wallah, demi Allah, la akhizhu abadan. Aku tak akan ambil akannya selama-lamanya. Waqad tarahu Rasulullah SAW, maka sungguh telah dicampakkannya oleh baginda Nabi SAW. Dia kata, aku tak akan ambil. Kenapa? Kerana yang mencampakkan itu Rasulullah sendiri. Nabi yang campak cincin tak, aku takkan ambil. Kalau orang lain campak mungkin saya ambil lah, dia kata. Nampak? Ini nak tunjukkan bahawa sayangnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kan. Maknanya yang campakkan tu Nabi takkan dia nak ambil, dia kata. Kerana Nabi sana, Nabi seorang rasul, seorang yang begitu tegas. Nabi kan tegas dalam bab haram ni, Nabi tegas. Tapi tak akan ada kompromi dalam bab haram. Itu sebabnya kita dalam bab haram pun, kalau benda tu memang jelas haram, kita tak boleh kompromi. Kena tegur lah, kena cubalah cegah sebaik mungkin. Kalau kita tak mau, tak mampu cegahnya, panggil pihak kuasa, orang-orang yang ada kuasa untuk mencegah perbuatan tersebut. Kerana kalau kita tak cegah, sudah tentu bendanya kesannya akan berkesan pada orang lain pula. Macam tu. Sebagaimana sabda Nabi yang hadis yang biasa saja, inna Allah la yu'azibul 'am bi amalin khassah hatta yarawna munkaran baina zahrihim wa hum qadiruna 'ala an yankiru fala yankiru azabullah 'am bi amalin khassah. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan menurunkan azab kepada kumpulan yang ramai disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh kumpulan yang sedikit. Sehinggalah kan, apabila kumpulan sedikit itu melakukan dosa juga maksiat kemungkaran, dan kumpulan yang ramai tadi boleh mencegah dia, tapi mereka tak nak cegah apa-apa, tak nak buat tindakan apa-apa, hanya duduk diam macam tu saja, sukut saja. Kena sukut alamatul ridha. Diam tu tanda ridha kan? Sukut alamatul ridha, betul tak? Diam tu tanda ridha. Bila kita diam, mana kita ridha?
Okay, nasihat Allah Ta'ala menurunkan kepada azab kumpulan yang ramai disebabkan oleh dosa yang bukan oleh kumpulan yang sedikit. Yang buat benda yang tak elok tu tak ramai pun. Tapi bila benda tu tak dicegah, dia akan merebak. Ha, macam tu. Dan akhirnya, balak bencana lah pun datang. Baik. Baik, pengajaran hadis ini, makna tu tuan-tuan boleh baca sendiri terjemahan tu. Yang pertama, haram bagi kaum lelaki memakai cincin emas. Kerana emas itu adalah perhiasan kepada wanita. Ha, dia kata. Kerana emas itu adalah perhiasan kepada golongan perempuan. Tapi kaum lelaki perempuan. Ha, hatta kalau saya nanya di pondan sekalipun kan. Dia pondan. Mana dia lelaki tapi berpakaian seperti perempuan. Maka dia kata, aku nak pakai cincin lah. Aku kan perempuan, dia kata. Hakikatnya dia bukan perempuan, dia lelaki. Tetap juga haram. Tetap juga haram. Walaupun dia punya berpakaian perempuan. Mana ada dua haram. Ada dua haram kan. Satu, dia menyerupai perempuan. Lelaki menyerupai perempuan. Satu perbuatannya haram. Lepas tu pakai pula cincin emas pula. Haram lagi. Mana ada dua haram kan. Ha, macam tu. Lepas tu bergaul pula dengan perempuan. Dia lelaki bergaul dengan perempuan pula. Dah tiga haram kan? Dah bertindih-tindih pula haram dia. Haa, nampak tuan-tuan. Okay. Kemudian, yang kedua, janganlah campakkan diri kamu dalam api neraka dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut, dia kata, wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan kamu dalam kebinasaan. Yang ketiga, wajib menghapuskan kemungkaran dengan tangan bagi orang yang berpuasa melakukan dia. Okay. Kemudian, cincin emas bagi lelaki adalah dosa besar kerana dan diancam dengan azab neraka. Begitu juga perhiasan lain yang dibuat daripada emas. Perhiasan yang dibuat daripada emas. Kerana perhiasan tadi boleh membawa kepada pakai juga. Ha, walaupun mungkin tujuan asal niatnya tu untuk orang kata nak hias-hias saja, nak letak kat dinding dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan boleh mahu kepada pakaian. Sampai itu pula kan lebih pada menunjuk-nunjuk. Ha, lebih pada menunjuk-nunjuk. Tengok tu dia punya tu mangkuk dia kan. Mangkuk dia pinggan emas lah. Ha, kan? Ha, tengok lawa lah pinggan pada emas. Pada ni emas kata beli kat mana? Ha, gitu pergi-pergi mereka beli kat sana. Okay. So makna kat situ pun dah ada sifat riak dah tu. Menunjuk-nunjuk pada orang-orang lain, tak tak? Orang lain tak mampu buat begitu, dia je mampu. Kan menunjuk. Siapa itu pun tetap hukumnya haram pun. Walaupun niatnya untuk asalnya ialah untuk nak tunjuk duduk dalam mari itu aja, tapi akhirnya mau berpakaian juga. Itu sebabnya tak dibenarkan. Okay. Mana orang kata, simpan boleh membawa kepada pakai juga. Ha. Kemudian yang kedua, para sahabat sangat patuh kepada perintah baginda Nabi SAW dan menjauhi segala larangan daripada baginda Rasulullah. So, maknanya kalau Nabi kata haram, tetaplah haram. Innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma umurun tashabihat. Benda yang haram tetap haram, benda yang halal tetap halal. Antara keduanya, benda yang syubhat, syubhat tak jelas, tetap juga kita digalakkan menghindarkan benda-benda yang syubhat juga. Baik, kemudian hadis yang ketiga. Hadis ketiga diterima daripada Abi Said Hasan Al-Basri. Abi Said Hasan Al-Basri, anna Ais ibni Amrin radhiyallahu ta'ala anhu dakhala ala Ubaidillah ibni Ziyad. Ha, dia kata dakhala ala Ubaidillah ibni Ziyad. Faqala ai ai bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarra ri'a al khutamah fa iyyaka an takuna minhum fa qala lahu ijlis fa inna ma anta min nukhalati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala wa hal kanat lahum nukhalatun. Wahal kanat lahum nukhalah innama kanatin nukhalah ba'dahum wapi ghairihim. Rawahul Muslim. Hadis yang ketiga, hadis yang terima daripada
Abi Said Asad Al-Basri namanya. Puan Abu Said. Abu Said gelaran dia lah. Nama sebenar Asad Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Aiz bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad. Sesungguhnya ada seorang lelaki namanya Aiz bin Umar. Suatu hari dia masuk di atas Ubaidillah ibn Ziyad. Maksudnya dia pergi jumpa lah. Dia pergi jumpa Abdullah ibn Ziyad. Okay. Pakola maklalu berkata, "Ai bunayya inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam," dia kata, "wahai anakku," dia kata, "aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda," dia kata, "inna syarrud ri'a al-hutamah," bahwasanya sejahat-jahat gembalaan ataupun pemimpin ialah orang yang keras. Maksud orang keras ini tidak mempunyai sifat belas kasihan langsung. Ha. Okay. Inna syarrul inna syarrul ri'a al-khutamah. Khutamah ni macam nama neraka kan. Neraka kan satu neraka namanya neraka khutamah kan. Okay. Apa makna khutamah ni? Maksudnya orang yang keras. Keras, kasar. Kalau cakap tu memang kasar lah. Kojo menongking kojo kan. Memang kasar lah. Orang kasar. Sejahat-jahat gembala ataupun pemimpin ialah orang yang keras, mana tidak punya belas kasihan terhadap orang lain. Oleh itu, berjaga-jaga kamu supaya kamu jangan termasuk dikolong daripada kumpulan mereka, dia kata. Wa iyyakum an takuna minhum. Faqala lahu, maka dikatakan baginya, ijlis, duduklah. Fa innama anta min nukhalati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duduklah. Sesungguhnya engkau adalah antara debu-debu. Debu-debu ialah orang yang tidak dihiraukan kerana tidak bernilai, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata. Dia kata, duduklah, sesungguhnya engkau ini adalah di antara debu-debu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata orang tu debu dia. Maka Abdullah bin Ziyad berkata pada Aiz, dia kata, kau ni debu lah, dia kata. Dia tuduh sahabat tadi debu. Siapa yang kata tu? Abdullah bin Ziyad berkata kepada Aiz. Aiz bin Umar, dia kata. Dia kata, duduklah Ijlis. Sesungguhnya engkau ni adalah di antara debu-debu. Dalam kurungan dia kata, orang yang tidak dihiraukan kerana tidak bernilai. Dia kata, Aiz ni dia tak ada nilai, dia kata. Tak ada nilai di kalangan para sahabat yang lain. Jadi dia kata, dia ni macam debu. Maka Aiz berkata, dia kata, adakah terdapat di kalangan para sahabat Rasulullah itu orang yang pemekan macam debu, dia kata. Dia balas balik, dia kata. Dia kata, wahal kanat lakum nukhalatun innama kanatin nukhala ba'dahum wapi gairihim. Dia kata, adakah terdapat di kalangan para sahabat itu orang yang pemekan seperti debu? Sesungguhnya orang yang dapat sesudah zaman mereka dan pada kalangan golongan yang lain daripada mereka. Nampak? Yang ada macam debu tu bukan kita, dia kata. Yang ada ialah kemudian, zaman-zaman kemudian. Dan Nabi pun pernah sebut, dia kata, pada akhir zaman nanti umat aku seperti debu. Betul tak? Macam buih di lautan. Pada akhir zaman nanti Nabi kata umat aku akan dihadapkan ataupun dikurung, kan? Dipamakan seperti satu talam yang dikerumuni oleh orang yang nak makan dalam talam tu. Itulah pemahaman umat Islam. Okay, umat Islam pada zaman ni memakai seperti satu makanan yang dalam dulang itu dan dikerumuni oleh orang lain yang nak makan dalam dulang tadi. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah pada masa itu umat Islam tu tak ramai sikit aja? Maka Nabi kata, tidak. Umat aku ramai masa tu. Tapi mereka ni merupakan seperti buih. Macam tu. Macam buih je. Macam buih di lautan. Dia tidak ada nilai lah. Kemudian Allah Ta'ala telah mencampakkan, membuang sifat takut dalam hati orang yang tak beriman. Orang beriman, tak beriman dia pandang Islam ni, dia tak takut apa-apa lagi. Tengoklah zaman sekarang kan. Dia dah tak takut lah. Apalagi kalau dia ada kuasa. Dia ada kuasa kan, hina Nabi lah. Tak abalkan ni, tengkeh-keh hina Nabi ni kan. Macam tu. Nampak? Dia ada kuasa. Kalau dia tak ada kuasa, berani tak dia cakap macam tu? Dia tak berani lah.
tak berani nak keluar macam-macam statement dalam FB je sama. Kan ni dah berani. Kerana apa? Kerana dia ada kuasa kan. Ha, kesan dia pula. Okey. Jadi, kemudian pada diri orang yang pula terdapatnya penyakit wahan kata Nabi SAW. Pada orang kapi pula dah diangkit perasaan takut pada Islam tu, pada orang kapi dah tak ada lah. Orang Islam pula kena penyakit wahan pula. Ha. Maka para sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah dikatakan wahan itu? Ma wahan itu ialah hubud dunia wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati, dia kata. Cinta terlampau cinta pada dunia, suka pada cinta, suka pada dunia sehingga apa yang berlaku pada Islam pun dia tak tahu je. Bangang gitu kan. Umat Nabi dia kena caci maki ke? Nabi dia kena torture macam-macam ke? Kan karikatur Nabi keluar macam-macam ke? Ada tak tahu dia buat bangang ya. Dia sibuk dengan dunia saja kan. Ha, tu itulah kata penyakit wahan. Dah dihinggap oleh penyakit wahan. Hubbud dunya wa kahratul maut dan takut mati. Mana takut mati itu? Takut mati pada amanah pada Islam lah. Ha, memperjuangkan agama Allah Taala tu dah tak ada dah. Ha, itulah yang bahaya dia kan. Tuan-tuan. Okey. Jadi itulah yang berlaku pada umat kemudian ini. Pada zaman Nabi tak ada debu tu. Macam tadi kan? Kan dia kata tadi, dia kata kau ni macam debu lah orang Ais. Ha, maka Ais tanya, ada ke kami ni di kalangan kami ni macam debu? Kau nak tuduh aku jadi debu pula. Maksud debu ini dia kata orang yang tidak dihiraukan oleh orang lain. Kerana tidak bernilai. Tidak ada nilai. Ha, mustahil kerana para sahabat semuanya adalah orang yang bernilai. Ha, orang yang bernilai pada si Allah Subhanahu Wa Taala dan masing-masing ada peranan mereka sebagai seorang sahabat. Kerana Nabi pun pernah bersabda, sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kata Nabi. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Kemudian kurun yang selepas daripada aku. Kemudian kurun yang selepas daripada aku. Ha. Jadi kurun yang paling baik ialah kurun Rasulullah SAW ni para sahabat. Kalau macam tu, kenapa lah kita nak cakap pasal debu pula? Tak boleh lah macam tu. Okay. Baik, kita lihat di terjemahan tadi. Maksudnya daripada Abu Sa'id Hasan Al-Basri, sesungguhnya Ais bin Umar radhiyallahu anhu telah masuk majlis Abdullah bin Ziyad. Lalu berkata, wahai anakku, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sebahawasanya sejahat-jahat gembalaan atau pemimpin ialah orang yang keras, mana tidak mempunyai belas kasihan. Oleh itu, berjaga-jagalah kamu supaya jangan kamu termasuk dalam golongan orang yang tidak ada belas kasihan kepada orang lain. Maka Abdullah bin Ziyad berkata kepada Ais, duduklah. Sesungguhnya engkau adalah antara debu, kata. Debu sahabat Muhammad SAW. Dalam Quran, debu itu orang yang tidak dihiraukan kerana tidak bernilai. Maka Ais menjawab, dia kata, adakah terdapat di kalangan para sahabat Rasulullah SAW ini orang yang diumpamakan sebagai debu? Sesungguhnya orang-orang demikian terdapat sesudah zaman mereka dan pada kalangan golongan yang lain daripada mereka. So, maknanya pada zaman Nabi, para sahabat tak ada lah yang dikatakan debu tu, yang debu tu zaman-zaman kemudian. Seperti buih tadi kan? Macam buih je, tidak ada nilai lah. Di segi kuantiti kita tu ramailah. 20,000 kan, berbelian lah orang Islam ni. Tapi di segi kualiti tu masalah dia. Kualiti dia berapa ramai yang betul-betul nakkan kepada agama Allah Ta'ala tu, yang sanggup nak bela. Baik, apakah penjelasan daripada ni tuan-tuan? Pertama, antara kewajipan pemimpin ialah berlaku adil dan punya sifat peri kemanusiaan terhadap rakyat dia. Kan pemimpin ni mesti dia ada sifat lemah lembut. Satu lagi, pemimpin dia kena banyak sabar. Pemimpin kena banyak sabar. Kalau pemimpin tak sabar, tak lama lah jadi pemimpin kan. Lepas tu habislah. Kemudian yang kedua, akan lari di kalangan seorang yang mengajak kepada kebenaran tetapi ada yang menghalangnya. Akan lari begitu. Ada kumpulan ni nakkan pada Islam, ada kumpulan lain tak nak, tak suka pada Islam. Akan ada berlaku ziku. Kata tapi Nabi pun pernah sabda, dia kata, la tazalu ta'ifah min ummati zahirin al-halal haq la yadruhum man hazalahum hatta ya'ti Allah.
La zalat la ila yazal ta'ifah min ummati, akan ada senantiasa ada aku tu akan berani menyatakan benda yang benar. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina al-haq la yadurhum man hazalhum, tak akan memberi pentaran apa-apa pun pada dirinya. Kalau seandainya dia kata dicaci maki pun dia tak akan ada kesan apa-apa pada dia. La yadurhum man hazalhum hatta ya'ti Allah, sehinggalah datangnya perintah Allah Ta'ala ataupun janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, kewajipan ulama menerangkan kebenaran bukan menyembunyikan. Itu kewajipan ulama. Dia wajib menerangkan benar-benar dan bukan menyembunyikan, dan jangan menjadikan orang ni confused. Ha, kan? Satu lagi. Kita pula kan confused, yo kata yo ni. Lain macam ni statement kan. Ha, jelah. Ha, itu pentingnya. Kan statement yang betul. Kalau kita kalau orang itu seorang itu bergelar ulama, kan? Kemudian para sahabat radhiyallahu anhu sentiasa melaksanakan amal ma'ruf dengan nahi mungkar. Kemudian yang kelima, Ais bin Umar, dia ni seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak gentar atau takut menjawab dan menolak anggapan Abdullah bin Ziyad tadi bahawa dia Ais adalah orang yang tidak dihargai di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Dia Ais ni dia tak gentar dia. Walaupun si Abdullah bin Ziyad tadi, kan, Abdullah bin Ziyad pun sahabat juga. Dia pun ada juga peranan dia. Dia kena pernah sahabat kan. Ha, tapi sifat Abdullah ni yang membelekehkan Ais ni yang tak betul ni. Ha, ni yang tak betul sifat dia. Okay? Ha, kerana para sahabat pun bukan semuanya yang dijamin syurga kan. Ha, tapi mereka tetap juga para sahabat baginda Rasulullah SAW. Yang dijamin ke syurga tu 10 orang je. Yang dijamin ke syurga 10 kan. Lepas tu lah Abdullah, apa tu, Umar, Abu Bakar semua kan. Abdullah bin Auf kan. Abdul Rahman bin Auf, itu adalah sahabat yang dijamin syurga. Yang lain tu tidak ada jaminan syurga. Tetapi mereka tetap sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka itu sebaik-baik guna juga. Sebaik-baik urun. Baik, kemudian dan menolak anggapan Abdullah bin Ziyad bahawa dia Ais adalah orang yang tidak dihargai di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata nasihatnya tidak wajib dipatuhi dan tidak diambil kira. Eh, mana kata nasihat daripada Abdullah bin Ziyad tadi tak bolehlah pakailah. Gitu. Dia tuduh pula Ais tadi, dia kata macam debu dia tu. Kociklah tiap orang tu, betul tak? Ha, kita betul juga. Kalau kita pun kawan dengan kita, dengan kawan-kawan, tiba-tiba kita kawan, kawan kita cakap macam ni. Macam-macam lah. Kalau satu benda tak boleh lah cakap gitu. Kau ni macam tak guna kan? Ha, kau ni kalau datang sini menyomak ya kita. Kita pun kocik hati lah. Kita datang nak tolong dia. Betul tak? Ada gotong royong kat surau, kita pun datang lah. Tiba-tiba kawan kata, kau tak payah datang lah. Menyomak sini kan? Bila balik kan? Kita pun kocik hati, angkat kaki, angkat punggung tu balik-balik. Haa, macam tu. Kita datang nak tolong, nak tengok-tengok apa yang patut. Ni tiba-tiba dia cakap macam tu. Haa, macam tu. Eh, tak baiklah macam tu kan? Betul tak ni? Betul kan? Haa, tu sebabnya mulut pun dia jaga. Mulut yang penting tu. Banyak dekat dalam kita, dia kadang mulut tak jaga. Dia pun cakap lopeh ya. Cakap lopehnya tu ya. Kita pun kecik hati. Kita daripada kita ni sebelum ni orang kata dahlah jangan datang surau. Tiba-tiba dah datanglah orang kata ilham daripada mana tak? Adalah kesedaran datang surau. Bila datang surau lah orang terpelilah. Kau ni dah lama tak datang surau ni. Tak payah datanglah. Baliklah kata kan. Ataupun kau datang surau ni macam buat balak dia kata. Kau datang surau ni macam buat balak sini. Menyomak je, pergi balik je. Jadi kita yang dah bersemangat datang surau ni langsung down kita punya semangat tadi, turi balik je. Turi pergi semayang ke masjid. Ha, masjid Ropah tu kan. Walaupun jauh, situ juga. Semayang tu. Ha, itulah tuan-tuan. Jadi mulut pun kan, kena juga jaga. Sebenarnya kalau hak jalan tadi pun, mulut pun kena jaga juga tu. Kalau hak jalan tadi, kata menjaga pandangan mata, kemudian menahan daripada menyakiti orang lain. Termasuklah menahan menyakiti orang lain mana mulut.
Mulut kita, lidah kita tu kena jaga. Jangan cakap yang carut-carut, jangan cakap yang celupa, yang bukan-bukan dan sebagainya, sehingga kan orang lain pun kocik hati dengan kita. Ha, gitu. Bila kocik hati dengan kita, besok kalau kita sakit, kita sakit, dia tak ada nak beritahu tu. Tak ada nak datang tengok tu. Okay? InsyaAllah, tuan-tuan. Itu sahaja perkongsian malam ini. So, mana ada beberapa hadis? Satu, dua, tiga hadis tuan-tuan yang kita berkongsi, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan tiga hadis ni cukuplah untuk sebagai bekalan kita lah. Di dalam minggu ni, insyaAllah ta'ala. Kali datang kita sambung lagi hadis yang keempat ataupun di sini sebut hadis yang ke-25. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi. Baik, kalau ada pertanyaan lah, saya buka perbincangan kalau ada. Kalau tak ada, saya tutup terus. Ada tak? Ada? Tak ada? Okey, tak ada. Kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqin wa taqabbalna rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasiyana fatan ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa qana ta'rifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqin ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa antahul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ah, tutup. Nah.